Halo teman-teman semua, di video perjalanan kali ini saya sedang menuju ke sebuah desa yang bernama Desa Kali Kuning, atau disebut juga desa yang hilang. Konon menurut cerita, desa tersebut menjadi tumbal pesugihannya sendiri. Desa ini terletak di wilayah Kendal yang berbatasan langsung dengan Boja, Jawa Tengah. Untuk mendengar dan melihat cerita dan lokasi desa tersebut, saya menuju desa Nampu, desa yang terdekat dengan lokasi desa yang hilang tersebut. Jadi, ikuti terus perjalanan di Arnut Channel. Basemin. Niki ajeng tanglet-tanglet masalah desa ding dirasa ilang niku. Kali Kuning. Asal usule Kali Kuning niku. Kali Kuning asal usule. Terus pindah teng desa sakniki. Pindah, saya pindah teng sebagian wonten Tawa, sebagian wonten Brujulan. Wonten Brujulan. Lah niku enten kira-kira enten 40 rumahan wonten sekitar sithik nggih 40 rumah. Ngono niku. Nggih. Niki ndak enten mitos-mitosnya. Nanti mitos-mitos napa kok desa satu desa iso ilang niku napa melanggar pantangan napa enten larangan napa sing dilanggar kok sampai satu desa itu hilang niku pripun? Asal usule ngoten niku, Des. Apa ya ana wong sing kira-kira amek seguyang didarani ngoten ora ngerti niku. Oh, pesugihan ngoten. Termasuk nggih wong sing kena disini sing wong sugih niku. Oh, sing jadi sing kena sing omah niki wis dari iki. Mosok kena musibah niki sing sugih niki nggih. Sing Wadi namanya. Namanya sinten? Wadi. Nggih. Kan pesugihan ngoten nggih. Anu mitose anu golek pesugihan ngoten. Kene niku pantangane ten niku. Kira-kira masalah niku. Wong mriku ndak yo. Akeh sing rada sugih-sugih kali. Oh mriku. Nggih. Dadi sing kena musibah niku malah ding ini ku bagian awis kondur medhurutan niku mboten termasuk bagian itu. Nek sing sampeyan wong mboten duwe niku malah paring samet niku ya turutan niku gone Pak Langgat niku. Pak Langgat nggih. Pak Langgat. Nggih. Niku sing mboten gadah. Mesti sing biasa-biasa. Desa niki tiange pindah teng Lempon, teng Lempon. Lempon niku tetrawah niku. Moteng trawah niku. Lempon to. Itu kejadiannya kira-kira tahun pinten? 74. Nggih pun suwe. Nek kalau sasine kula lali 74 niku pas kula lali pas terus nganten anyar, jenengan maten anyar. Nggih niku ruame lho. Niku ngono nek kejadian desa ilang. Nggih. Tahun 74. Mriki enten desa pundi Pak? Nampu. Niki desa Nampu. Nggih. Kecamatan Limbangan. Kelurahan Ketro. Niki melebat Kendal apa Boja? Kendal. Mriki Kendal Boja. Niki berarti perbatasan. Nggih, perbatasan Kendal karo Semarang. Oh nggih, sing ilang niku mboten berarti korban niku meninggal sedaya. Nggih to, dadi iki kuburan massal kok niku. Nggih to, kuburane massal nggih ten. Termasuk masa dari kuburan niku termasuk wong iso ketok tembang lurus kesuwen terus akhir ke kuburan massal. Enten niku. Nggih. Kali Kuning. Desa Kali Kuning. Terus pindah ke desa Brujulan kalian Rawah. Jadi pisah jadi kaleng. Jadi nggih kathah berarti nggih sing selamat. Pasti akeh soalnya kan pindah nggih kalih desa pindhahe. Nggih itu hampir separuh iki. Separuh, tapi sing malah sing genah sing sugih-sugih niki to. Terus sing kena sik iki. Dadi niku nggih mitosnya pantangan mriki nggih golek pesugihan ngoten. Ya carane wong golek nganu malah nggo korban nek niku. Oh, dienggo korban. Ndak mungkin to. Ibarate niku dienggo korban kok men etone kok gara tanggane, Pak. Oh, nggih. Niku tumbal berarti. Nggih, lebet ya. Jadi mitos-mitose dari teman-teman sangetine kula wong niku sing amek sugihan wani wong niku. Oh. Dari teman-teman Yo karo si sering kadari yo siangi pindah ke daerah Bandungan. Oh, pindah ke Bandungan. Temenku nggih mati citane nggih. Napa ketebak nonton napa piye? Mriku nggih. Nggih. Asline mriku terus pindah teng Bandungan. Terus sakniki mun ninggal ketabrak motor. Nggih, wis suwe iku. Niku nggih. Nggih. Nggih sak grup iki. Sak grup. Nggih. Kesugihan niku nggih. Nggih. Jadi teman-teman dari Basemin iki Basemin jenengan Basemin ini katanya benar. Jadi untuk warga-warga dari warga Kali Kuning itu mitosnya ini yang kena musibah ini malah justru yang mencari pesugihan yang bisa dikatakan itu sebagai tumbalnya sendiri dari pencari pesugihan. Jadi untuk teman-teman semua khususnya dari yang melihat video ini, jika ingin kaya atau ingin sukses, jangan cari cara instan ya, bekerja keras. Jadi jangan menggadaikan keimanan kita dengan pesugihan iblis. Jadi konsekuensinya yaitu jadi tumbal pesugihan sendiri. Jadi dari Mbah Semin, terima kasih Mbah ya. Sabun ngobrol-ngobrol sekedar kalih kula. Matur nuwun pun disukani ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video Arnut Channel. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi teman-teman, saya sekarang berada di sebuah desa di daerah Kendal, dekat dengan Boja, Jawa Tengah. Jadi sekarang saya sedang menuju perkampungan yang hilang beberapa tahun yang lalu. Area perjalanannya seperti ini. Jadi jalanan setapak ya teman-teman. Jadi saya akan menuju ke perkampungan yang katanya beberapa tahun lalu perkampungan ini hilang. Jadi hilangnya bagaimana, kita cari tahu ke lokasi yang sebelumnya ada sebuah perkampungan. Jadi kita sedang menuju perjalanan, ikuti terus perjalanan di Arnut Channel. Jadi teman-teman, perjalanannya menuju perkampungan yang katanya hilang itu seperti ini, jalanannya setapak teman-teman. Ya ini mirip perkampungan terpencil di Wonogiri ya jalannya ya. Jadi kita akan mencoba menelusuri ke sana. Tadi ini ada bekas sepeda motor. Jadi sepertinya juga bisa lewat di sini, tapi ini terlalu ekstrim untuk saya lewati yang belum berpengalaman. Jadi saya memilih untuk jalan kaki. Bisa dilihat di sana pegunungan yang lumayan sangat indah sekali pemandangannya. Dan ada perkampungan yang bisa tampak dari bukit di sini. Perkampungan apa mas namanya itu mas di sana mas? Ketro. Namanya perkampungan Ketro di sana, di wilayah bukit. Dan di sini sepanjang perjalanan ini banyak ditumbuhin tanaman kopi teman-teman. Jadi di wilayah sini ini banyak para petani kopi. Nih rata-rata petani kopi di sini. Nah ini banyak. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di perkampungan yang hilang beberapa tahun yang lalu. Di situ tempatnya, jadi di lereng itu, di situ itu kata warga di sini itu ada sebuah perkampungan yang ada bekas longsorannya itu. Di situ kira-kira kurang lebih Dari saya mencari info di warga di sini, katanya ada 40-an rumah di sana, 40-an rumah di sana, 40-an kakak di sana. Jadi posisinya ada di atas bukit situ, kemudian longsor di bawah hilang. Yang menurut cerita konon katanya ini ada yang melanggar pantangan dari peraturan desa tersebut. Jadi hampir semuanya menjadi korban. Contoh nyata dari sebuah perkampungan yang mencari pesugihan, satu kampung hilang, dan yang selamat adalah orang-orang yang biasa saja hidupnya, yang kalau bahasa desanya nerimo ing pandung, itu masih selamat dan mendirikan desa baru lagi di sebelah bukit sana yang bernama Desa Brujulan. Jadi menurut keterangan Basemin, disitulah lokasi desa Kali Kuning sebelumnya. Yang sekarang kita lihat bersama, hanya terlihat sebuah lereng bekas longsor yang mengukur desa tersebut. Terlepas dengan segala cerita mitos yang menyelimuti hilangnya sebuah desa Kali Kuning, semoga Allah mengampuni dosa-dosa para korban di semasa hidupnya. Amin. Jadi teman-teman, telah sampailah kita di ujung video. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wau nggih anu teng mriko ndelok longsorane niku kan seseten anu napa Bekasi. Jadi nggih kula iku nggih dadi kan yo nggih kula teng mriko, tapi kan dari sana sedikit to nggih, tapi sampai di anu bawahnya yo nggih nggih dadi niku buat berarti nggih sing iso kuburan masal nggih. Jadi korban-korbannya buat dievakuasi betul langsung betul di sederet-sederet, tapi langsung kubur lagi. Oke kok? Saomah-omah. Oke kok? Asing pribon. Boleh ngerak wakan kamu? Ya bilang puluh kok. Nah, oke kok. Jadi kan bodoh-bodohnya ini kuburan tapi kurang banyak pesugihan. Nanti pulang hari ini mengkobong itu olah sih murah terus itu. Betul-betul jelas. Nah, kalau hari murah terus macam mana murah terus? Oke. Aleh, nah tu ni kok. Oleh sandang pangan ini buat keringat terjewe. Wangi. Kurang kos-kos yang kosong.